Sejak hidupnya dimulai 4,6 miliar tahun lalu, bumi telah melahirkan dan memberi kiamat bagi bermacam spesies. Deretan keajaiban alam diikuti deretan bencana. Deretan keajaiban itu antara lain adalah munculnya makhluk bersel satu, lahirnya fotosintesis, evolusi makhluk multiseluler, munculnya banyak kingdom. Jutaan spesies lahir, serangga, krustasea, ikan, amfibi, reptil, reptil raksasa, mamalia, hingga akhirnya genus Homo yang jadi nenek moyang spesies kita, Sapiens, lahir 2,5 juta tahun lalu. Tapi semua itu diikuti dengan oksigen holocaust, letusan gunung super vulkanik, meteor jatuh, kepunahan massal pertama, kedua, ketiga, zaman es, pemanasan global, zaman es mencair, kepunahan massal keempat, kelima, hingga akhirnya Homo sapiens. Peradaban sapiens hanya dalam usianya yang baru sekitar 12 ribu tahun ini, kemudian sudah bertanggung jawab untuk kiamatnya banyak sekali spesies. Mulai dari sabertooth, mamut, jaguar raksasa, saat mereka belum punya teknologi seperti sekarang ini, hingga sapiens modern seperti kita yang sudah jelas mengancam kelangsungan banyak sekali makhluk hidup di dunia ini. Penciptaan alam semesta itu jauh terjadi sebelum manusia ada, gitu. Tapi selama ini alam semesta tuh nggak pernah komplain dia apa-apain sama kita. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi alam, adanya manusia itu hukuman nggak buat mereka? Kita nggak pernah ngomong kan? Namun Homo sapiens sendiri, selain memberi kehancuran bagi spesies lain, juga terus-menerus berjuang dari kiamat yang seringkali dibawa oleh makhluk lain, oleh organisme lain. Bahkan organisme ini begitu kecil, mikroorganisme, virus, bakteri, jamur. Lihat saja sejak zaman Fir'aun, sudah tercatat bagaimana terjadi wabah yang bisa sangat mematikan. Zaman Yesus, semua orang ketakutan dengan penyakit lepra. Kemudian bangsa Maya dan Aztec yang punah karena flu dan cacar yang diimpor dari Eropa.
Black Death, Spanish Flu. Pandemi itu kan udah berkali-kali itu ya. Yang paling besar adalah Black Death ya. Black Death itu 5 tahun. 100 juta orang Eropa mati. 100 juta orang Eropa mati. Cacar itu ya membunuh 20 juta orang. Cepat atau lambat ya, manusia juga punah juga. Dulu pernah enggak ada kok ya. Di bumi ini manusia pernah enggak ada. Jadi kalau suatu saat manusia punah, ya enggak apa-apa juga gitu ya. Kalau manusia itu unik ya, istimewa enggak, seperti biasanya kita itu ya sama dengan spesies-spesies yang lain, sama dengan kambing, kecoa, kutu, itu salah satu kehidupan. Now, you're just an animal, eh? Apakah kemudian dengan tingkat kecerdasan yang seperti ini manusia itu menjamin dirinya survive? Enggak. Kecoa itu jutaan tahun masih ada. Kita belum apa-apanya kecoa itu kalau soal survivability. Tapi kan kecoa nggak bisa nyanyi. Itu adalah keunikan manusia. Apakah spesial? Apakah khusus? Apakah istimewa? Enggak. Berbeda aja, cuma berbeda. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah panjang bumi, nasib semua makhluk hidup di dalamnya ditentukan oleh satu spesies saja. Kita, manusia. Ancaman nuklir, deforestasi, konsumerisme, agrikultur, eksploitasi lahan, eksploitasi hewan, modifikasi genetik, perburuan liar, polusi udara, polusi air, polusi tanah, hingga sepertinya sudah tidak ada harapan. Manusia selalu terbakar keinginannya, terbakar ambisinya, terbakar dan terbakar. Tidak pernah tahu kapan cukup adalah cukup. Tidak seperti seekor singa yang memakan satu zebra dan dengan damai membiarkan kawanan zebra lainnya lewat, tanpa panik memikirkan untuk mengisi kulkasnya. Kalau dalam pemahaman saya, ego itu adalah sense of I, sebuah rasa bahwa ini adalah saya, dan saya ini sesuatu yang terpisah dengan apa yang bukan saya. Insting untuk bertahan hidup itu menurut saya sudah ada di dalam organisme terkecil, bahkan makhluk satu sel pun punya insting buat bertahan hidup, apalagi manusia gitu yang terdiri dari 70 triliun sel ini. Maka kita kemudian belajar untuk mengakumulasi aset sebanyak-banyaknya. Aset itu bisa macam-macam, bisa keterampilan, bisa kekuatan, bisa jabatan, bisa harta benda. Karena itu bagian daripada insting buat bertahan hidup yang bilang bahwa karena hidup ini tidak pasti, tidak bisa diramalkan, dan berisiko, maka saya demi bertahan hidup harus mengamankan saya dan semua perpanjangan dari saya, anak cucu maksudnya. Saya nggak peduli dengan yang lain, bisa artinya orang lain, bisa artinya planet bumi ini. Sehingga ketika dia dihadapkan pada dua pilihan, yang satu pilihan yang tidak merusak lingkungan hidup, yang satu pilihan yang merusak lingkungan hidup, basis pemilihannya bukan merusak atau tidak merusak, tapi mana yang akan memaksimalkan potensi saya buat bertahan hidup. Dia tidak melihat lingkungan hidup adalah bagian dari saya. Kita nggak ngeh bahwa tubuh kita ini dibentuk dari apa yang kita makan dari planet ini.
udara ini adalah bagian daripada planet ini yang kita hirup. Gitu. Kita nggak lihat bahwa dia terkoneksi dengan kita. Bahkan dia jadi bahan pembentuk dari bagi badan kita. Makanya kita bilangnya saya dan ini lingkungan. Padahal sebenarnya dia sangat terpaut secara biologis, secara filosofis, sangat terpaut. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind the mysterious pneumonia that had broke out in kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada dua. Let's take a look at the global pandemic numbers now. There are more than 1.7 million cases of COVID-19 around the world. The U.S. is one of the countries. Kalau kita bisa menerima bahwa saya ini nggak superior, saya dan COVID-19 atau siapapun virus yang ada nantinya sebetulnya punya level yang sama. Kita sama-sama ada di alam semesta ini, mau sama-sama hidup kok. Tapi selama ini saya merasa di atas awan. Semua bisa saya lawan. Nah, ketika itu saya tidak bisa lawan, saya resah. Manusia jadi stres karena manusia pinginnya semua serba pasti. Gitu. Kapan ini virusnya selesai? Kapan ini ada vaksinnya? Kapan? Bulan berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Berapa lama saya di lockdown? Berapa lama saya nggak boleh keluar dari rumah? Ketika kita sekalipun harus mendapatkan kesempatan atas penyakit atau apapun yang mampir di badan kita, perlu kita ketahui bahwa itu akan selesai. Selesainya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Oke? Okay? Kita harus belajar menerima uncertainty, harus belajar menerima ketidakpastian. Akhirnya ada jeda. Untuk dunia berhenti, untuk manusia berhenti dan merenung, melahirkan cinta bagi sesama makhluk hidup yang lain, hewan atau tumbuhan. Primata ataupun unggas, kecil atau besar, yang jauh ataupun dekat, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Virus COVID-19 ini sampai hari ini membunuh 120.000. Sementara orang meninggal karena sakit jantung sehari itu 48.000. Sementara penduduk dunia berapa? 7 miliar. Masih banyak yang bertahan. Tapi ya, ya namanya manusia, ya dulu pernah nggak ada di bumi. Cepat atau lambat juga akan punah. Tapi apakah karena COVID-19? Enggak lah, gitu ya. Kamen Rider wa shinda. Nagaku kurushii tarakai no sue. Shinda no da. もはやこの地球を救う者はいない。ゴルゴムの横暴に任せるしかないのか。誰がこの美しい地球を救うのだ。